Kedua mempelai yang berbahagia, Justus Triadimone, dan juga mempelai wanita Herianikov Atiliano Mawikere. Pertama-tama bukanlah jalan yang indah yang mengantar kita sampai pada tujuan, tetapi sepasang kaki yang kuat. Pertama-tama bukan soal bahwa tidak ada tantangan dalam hidup ini yang menjadikan kita bisa sampai tujuan hidup kita, termasuk juga tantangan-tantangan dalam hidup perkawinan. Bukan soal jalan yang selalu mulus dan rata, tetapi sepasang kekasih yang tetap serasi, sejalan dan kuat untuk bertahan melewati jalan apapun itu, bisa sampai pada tujuan kehidupan mereka. Saya Justus Triadimone memilih engkau, Herianikov Atiliano Mawikere, sebagai istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Herianikov Atiliano Mawikere memilih engkau, Justus Triadimone, sebagai suami saya. Saya berjanji setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Langkah pertama Anda berdua adalah langkah di dalam gereja, langkah yang dipersembahkan di altar Tuhan. Jadikan langkah pertama ini langkah yang kuat, langkah yang terus memotivasi Anda berdua untuk terus bertahan nanti, mengucapkan janji Anda dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Bagaimana keluarga-keluarga Kristiani bertahan untuk tetap bahagia dalam kehidupannya, akan bertahan dalam setiap situasi, bukan hanya dalam untung, tetapi juga dalam malang. Bukan hanya di waktu sehat, tetapi juga di waktu sakit. Bukan hanya di waktu muda, tetapi juga di usia ketika keriput sudah menguasai wajah Anda berdua. Jadi di semua situasi itu, dalam perjalanan hidup Anda berdua, Anda tetap harus menjadi sepasang kaki yang kuat untuk tetap bertahan berjalan dalam jalan yang sudah digariskan Tuhan kepada Anda. Maka jaga dan rawatlah kehidupan perkawinan Anda berdua dengan baik di dalam Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.